Pemirsa, proses perbaikan drainase di Jalan Cipta Karya Panam sedang berlangsung dengan progres yang signifikan. Proyek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah kota untuk mengatasi masalah banjir yang sering melanda kawasan tersebut, terutama selama musim hujan. Perbaikan drainase di Jalan Cipta Karya Panam telah dikerjakan. Saat ini kontraktor fokus pada penggantian saluran drainase dengan sistem yang lebih efisien dan kapasitas yang lebih besar. Selain itu, proyek ini juga mencakup perbaikan dan penataan kembali jalan untuk memastikan aliran air yang lebih baik. Pemerintah kota juga mengingatkan agar warga tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan saluran drainase yang telah diperbaiki. Cipta Karya yang kemarin sempat rusak berat ini, Bang. Sekarang ini kan nggak diperbaiki oleh pemerintah. Seperti apa tanggapan kita, Bang? Kalau kami masyarakat ini, Bang, udah senang lah, Bang, jalannya udah diperbaiki kan. Sekarang tuh inilah, Bang, parennya lagi, Bang, banjir kan. Jadi itulah, Bang, ini sedang diproses gincor kan. Tapi kayaknya nggak dibikin jembatannya, Bang. Jadi kami orang yang kontrak sini, Bang, agak kesulitan lah, Bang, bikin jembatannya kan. Jadi kalau diperbaiki sekalian lah, siapa ya, kan dibikin jembatannya gitu ya kan. Jadi biar masyarakat tuh senang. Diharapkan Jalan Cipta Karya Panam akan memiliki sistem drainase yang lebih baik dan mampu menangani aliran air hujan dengan lebih efisien, sehingga mengurangi resiko banjir dan meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat. Yesika Sugiarto melaporkan.